بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darini amin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Muhammad ibn Ishaq ibni Yasarin amadati syaitinu hina arafat mauta Sulaimana ibni Daud alaihi salam fakatabu asnafa sihri man kana yuhibbu ayablu wa kadha wa kadha falyakul kadha wa kadha. Berkata oleh Muhammad bin Ishaq bin Yasar, amadati syayatinu, sengaja oleh setan-setan, hina ketika Arafat tahu ia mauta Sulaiman bin Daud, mati Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Ketika setan, ya, sengaja oleh setan-setan ketika dia tahu Nabi Sulaiman telah meninggal dunia, faqatabu, maka mereka menulis asnaf sihri, macam-macam sihir. Jadi ketika lagi ada Nabi Sulaiman, kemarin kan sudah diancam, pengen tahu nulis sihir, tebas batang lehernya, kata Nabi Sulaiman. Jadi takut setan masih ada Nabi Sulaiman, dia menulis sihir, tebas batang lehernya. Setan mau ditebas batang lehernya gimana tuh? Nabi Sulaiman hebat, bisa bicara dengan semua makhluk. Takut setan masih ada Nabi Sulaiman. Fakatabu asnaf sihri, lalu mereka setan menulis berbagai macam sihir. Jadi sihir itu memang macam-macam, Pak. Ya, kemarin kan sudah kita bahas diantaranya dalam Al-Quran, orang suami istri bisa dibuat bertengkar, bercerai. Ya, bercerai. Nah, di antaranya, Pak, supaya kita enggak berantem mula sama bini, ya. Jangan lupa ucapkan salam. Ya, sampai di kamarnya salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan sampai enggak. Ya, kalau dulu belum pernah, sekarang ya enggak apa-apa awal-awalin, jangan takut dikata membekasin, ya. Iya, itu salam jangan apa enggak. Assalamualaikum. Iya, selalukan. Assalamualaikum. Salam itu, ya, ismun min asma'illah, nama di antara nama Allah. Jadi kalau sering-sering kita menyebut itu, setan takut. Setan mengatakan, man kana yuhibbu, siapa saja yang suka ayam lugo sampai kepada kada wa kada, ini dan itu. Siapa yang kepengen ini itu, katanya, fal yakul kada wa kada, maka katakanlah ini dan itu. Ya, ada buku namanya buku Mujarrabat. Itu maksudnya amalan-amalan yang sudah ditajribat, yang sudah banyak diuji coba dan banyak berhasilnya. Siapa yang baca ini akan bisa itu, siapa yang baca itu akan bisa ini, macam-macam. Jangan coba-coba kamu amalkan itu. Ya, itu ada jinnya di situ. Ya, amalkan di situ, kamu amalkan itu, udah besoknya puyang-puyang dan gurunya kagak ada. Sama di medsos juga suka ada tuh, ya, ya, transfer jarak jauh katanya, maharnya sekian.
Top chair sudah teruji. Jangan. Ngamalin, ada orang ngamalin kelengger, Pak. Beneran tuh ada orang sekarang tuh sampai berita kepada saya kelengger. Obatnya gimana? Susah obatnya. Iya. Yang punya kuncinya kagak ketahuan siapa itu. Iya. Jadi jangan gitu begitu. Kita mau ngapain semua qadarullah. Kita mau usaha bagaimanapun supaya orang, gue pengen orang pada hormat sama gue. Gue pengen orang pada datang semua sama gue. Kalau Allah takdirkan enggak, ya enggak. Semuanya Allah. Orang naik tinggi itu udah ketentuan Allah. Enggak ada yang ditentukan kecuali ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan pengen begitu, ya, pengen duit banyak, ya, mahabbah. Ya. Ya, jalan pintas. Jangan begitu. Amalkan ilmu kita, jalankan ilmu kita. Cari ilmu lalu amalkan ilmu. Itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ter Allah yang gerakin sendiri. Iya, namanya juga anak muda, kadang yang masih muda yang begitu, udah tua sih udah kagak dah. Iya. Orang masih muda biasanya gitu, seneng. Ngelihat orang bisa terbang, gak mempan dibacok, ya. Hebat. Gak mempan dipukul, hebat. Padahal yang begitu orang kafir banyak. Iya, orang kafir banyak. 10 bahkan ada orang kafir 10 tahun mendatang dia bisa tahu. Ketemu sama saya. 10 tahun mendatang dia bisa tahu. Dia bilang sama jin. Bantuannya adalah jin. Jujur dia jin. Ya, jadi enggak usah heran sama yang begitu. Yang heran tuh yang mana? Wah, ada orang ibadah istiqomah. Itu yang kita takjub kepadanya. Ibadah dia istiqomah itu, walaupun ilmunya enggak banyak, tapi dia istiqomah ibadah. Ya. Nah, istiqomah huwal karomah. Istiqomah itu karomah. Istiqomah, istiqomah. Nah, itu yang kita takjub kepada orang yang istiqomah. Karena orang istiqomah, setan enggak bisa nyaru-nyaruin. Ya, setan enggak bisa nyaru-nyarui istiqomah ibadah. Hatta idza sanafu asnafa sihri ja'aluhu fi kitabin. Hatta sehingga idza apabila sanafu mereka ya membuat macam-macam ya mereka membuatnya menyusun asnafa sihri macam-macam sihir. Ja'aluhu fi kitabin. Mereka membuat, menjadikannya dia di dalam satu kitab. Dibikin kitab. Ada tuntunannya. Jadi jangan sembarangan ya beli macam-macam tuh. Beli gituan, jangan dibeli, jangan. Emang ngeliatnya asik banget sih. Siapa yang baca ini, bisa ini. Tertarik. Iya. Suma khatamu bi khatamin ala naqsi khatami Sulaimana. Suma khatamu, kemudian mereka mencap bi khatamin dengan satu cap ala naqsi khatami Sulaimana. Ya, atas sesuai maksudnya. Ya, pola atau desain capan daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, seperti diduplikat. Ya. Dibuat seperti punya Nabi Sulaiman, padahal bukan Nabi Sulaiman. Wa katabu fi unwanihi, dan mereka menulis pada judulnya hadza ma kataba Asif bin Barqiya. Hadza ma kataba Asif bin Barqiya as-sadiqu lil malik Sulaiman bin Daud alaihi wassalam min zakhairi kunuzil ilmi. Judul bukunya ini. Oh. Jadi sekarang juga begitu, jangan kita tertipu dengan
judul Pesantren Imam Syafi'i dalamnya Wahabi. Begitu sekarang. Ya, pesantren Imam Syafi'i dalamnya Wahabi. Jadi sekarang ini banyak begitu pesantren judulnya cakep. Hati-hati. Pesantren Imam Syafi'i. Banyak sekali, Pak. Itu ada saya punya ya data itu. Tulis macam-macam. Masya Allah, hati-hati. Katanya ini adalah apa yang ditulis oleh Asib bin Barqiya. Ya, teman dekat As-Sadiq, teman dekat bagi rajanya Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Ya, dari perbendaharaan-perbendaharaan ilmu yang langka. Ya, begitulah kita artiin. Perbendaharaan-perbendaharaan ilmu yang langka. Jadi ambil dari perbendaharaan-perbendaharaan ilmu yang langka. Nih ilmu yang langka nih. Ilmu sihir. Judulnya kayak begini. Jadi jangan sampai tertipu dengan judul. Lupa nanti. Salah kita nanti. Kalau kita udah punya banyak ilmu, insya Allah ngerti. Ini orang Wahabi, ini orang Syiah, ini orang ini. Kalau kita banyak ilmu, ngerti. Ada orang yang bertanya, bagaimana sih caranya untuk mengetahui? Ya gimana ya? Nanti juga kalau kita ngaji, biar bener ya, ngaji paham, insya Allah ngerti. Oh ini orang Wahabi, oh ini orang ngerti paham. Lihat ada perbedaan. Sekarang udah banyak sekali di kita. Kalau mereka gedek sama torekot, sama tasawuf, itu rada-rada orang kesana tuh, Pak. Ini jangan sampai kita gedek sama torekot nih. Itu orang Wahabi gedek banget tuh. Orang kita ahlus sunnah wal jamaah sama tasawuf tarekat setuju dengan itu. Bahkan ada di apa NU ada bagian sendiri itu tarekat muktabarah. Yang sekarang yang pegang Habib Lutfi ketuanya beliau. Yang tarekat yang salahnya bukan tarekatnya, orangnya yang salah. Yang salah orangnya. La ilaha illallahnya paling hebat. Ini yang salah. Siapa yang belum ditalkin? Ya begini. Enggak bagus. Ah ini yang salah. Kita enggak tunjuk siapa-siapa. Siapa aja. Ya. Banyak jalan menuju surga. Ya. Jangan menyangka kita doang masuk surga sendiri. Jangan. Jangan menyangka kita doang yang jadi wali kita. Guru kita doang yang jadi wali. Enggak, orang lain juga bisa jadi wali. Iya. Begitu. Di zaman sekarang kayak begitu. Wali kutub gurunya doang, yang lain enggak ke wali kutub ya. Di zaman sekarang seperti itu. Jangan begitu, jangan. Siapa yang mengaku dirinya paling hebat dari yang lain, sesungguhnya dia adalah paling bawah. Tempatnya neraka. Itu banyak ditulis oleh Imam Ghazali, di antaranya dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau tulis itu. Ya, tarekat itu ilmu mulia. Ya, itu ilmu tasawuf. Ya. Kalau fikih mazhab bahasanya. Kalau tauhid bahasanya itu sekta. Sekta. Sektanya apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Sektanya apa? Iya. Ahlus sunnah wal jamaah sektanya apa? Iya, macam-macam tuh. Iya. Ada Qadariyah, Jabariyah, sekta namanya. Kalau fikih mazhab, kalau dalam tasawuf bahasanya tarekat. Ya. Ya, dalam fikih mazhab. Tuh, kalau ada yang benci itu, ada orang benci tasawuf, benci tarekat, itu rada-rada kesana.
Ke Wahabi itu. Hati-hati yang begitu. Kita kalau pungut mantu tanya dulu ngajinya di mana. Perlu Pak sekarang. Ya. Perlu harus ditanya. Jangan datang-datang, waduh. Orang mana nih? Orang sebelah. Hah? Iya, jangan kerjaannya, ngajinya yang pertama kita tanya. Siapa gurunya? Hemat saya itu yang harus ditanya. Karena orang dulu begitu, bapak saya cerita, mama saya cerita. Ada punya saudara ditanya, iya. Iya. Lo ngaji apa kagak? Ngaji apa kagak? Nanya lo ngaji apa kagak? Sama siapa guru lo? Nah, itu benar itu orang sederhana begitu. Bukan kerjaannya apa yang ditanya. Orang benar insyaallah dapat duit ntar. Nah kalau umpama anak kita udah dilamar atau udah nikah, aduh kita tahu orang apaan dia. Orang Wahabi atau orang LDII. Duk bos. Bingung dia. Gimana caranya? Gimana caranya? Saya punya murid di Kampung Rawa. Jamaah saya di Kampung Rawa. Anaknya ya sama orang LDII. Cintanya udah ya, oh anak sekarang katanya cinta mati gitu ya. Enggak ada lagi perempuan. Laki-laki. Masya Allah. Luar biasa. Dibawa anaknya ke hadapan saya. Disuruh nasihatin. Ya, alhamdulillah sih. Oh, tapi masih kaku juga. Dia pergi ke dicari majelis ulama Jakarta, dicari sama dia. Ditemuin. Diajak anaknya suruh ngomong. Usahanya begitu kuatnya. Supaya jangan sampai kata ketua majelis ulama, jangan main-main api dengan yang kayak begini. Masya Allah. Ini Pak. Jadi perlu kalau ada kita, ada anak kita dilamar, tanya ngaji enggak sama siapa? Ahlus sunnah wal jamaah enggak? Sekarang kita enggak apa-apa Pak, mau orang Jawa, mau orang Sunda, yang penting ahlus sunnah wal jamaah. Itu aja, kalau kecuali orang LDII jangan, walaupun orang Betawi juga. Ini walaupun Betawi juga, iya Betawi kalau LDII jangan. Wahabi juga jangan. Ahlus sunnah wal jamaah. Tenang kita udah insyaallah. Kenapa tenang? Kalau itu mati ada yang ngajiin. Iya. Ada yang tahlilin, kalau begitu kita kan ngerti tahlilin. Allah. Haji Ja'ani Pak. Akhir umurnya saya dengar cerita langsung. Haji Gotas kenal Haji Gotas. Haji Gotas. Dengar sama saya. Dengar sama saya. Itu Haji Ja'ani pernah ngomong sama gua katanya di akhir-akhirnya. Apa yang gua ajarin dulu sama lu, lu jangan buang-buang. Masya Allah. Apa yang gua ajarin sama lu dulu, lu jangan buang-buang. Ini kayaknya nyesel nih. Iya, nyesel akhir umur itu. Ya? Apa itu juga? Oh, Masya Allah. Masya Allah, berarti benar. Nyesel. Iya, ya, boleh jadi dia udah keluar walaupun masih di situ. Amin ya Allah, mudah-mudahan selamat, amin. Ya? Guru besar dia. Kata ulama-ulama sini guru besar. Kata engkong saya, guru Ja'ani itu guru dia. Andai kata dia enggak masuk ke situ, wah jadi orang besar di sini dia. Itu gara-gara anak. Anaknya duluan masuk ke situ. Itu gara-gara anak. Jadi kita jangan sampai kalah sama anak dalam hal ini. Iya. Kalau dia benar enggak apa-apa, kalau enggak benar jangan. Iya. Ya, jadi kalau pungut mantu lihat ada yang namar anak kita, lihat begitu ya.
jangan lihat kerjaan di mana, on break tuh Pertamina. Waduh. Oh, enggak taunya orang LDII. Ya aduh, jangan. Ya. Ini bukan hal sepele, bukan, Pak. Ini dunia akhirat. Itu udah masalah akidah, bukan furu', bukan akidah ini. Ini udah akidah. Ya. Ini itu pola-pola sihir ya, pola-pola orang tukang sihir, pola-pola setan. Palsu ya. Sumadabanuhu tahta kursihi wastakhrajat ba'da dzalika baqiya bani Israila hatta ahdasu ma ya ahdasu ma ahdasu hatta ahdasu ma ahdasu. Kemudian mereka memendam ya buku itu yang udah diberi judul tahta kursihi, di bawah kursinya Nabi Sulaiman alaihissalam, singgasananya ditaruh. Wa akhrajathu ba'da dzalika baqiya bani Israil, dan mengeluarkan akan dia akan bukunya itu ba'da dzalika, setelah itu baqiya bani Israil, oleh sisa-sisa daripada bani Israil dikeluarin oleh mereka ya, hatta ahdasu, sehingga mereka membuat-buat ma ahdasu, apa yang mereka buat-buat. Falamma asaru alaihi qalu wallahi ma kana Sulaiman bin Daud illa bihadza, maka tatkala mereka membuka rahasia ya, katakanlah begitu ya, mereka berkata demi Allah wallahi ma kana Sulaiman bin Daud, tidaklah Nabi Sulaiman bin Daud kecuali bihadza, dengan ini. Eh, ini katanya punya Nabi Sulaiman katanya. Fa'ab syau si'ra fin nasi wa ta'allamu wa 'allamu, lalu mereka menyebarkan sihir pada orang-orang, dan mereka belajar sihir dan mereka mengajarkan sihir, disebarin itu sihir ke orang-orang, apalagi anak muda senang banget tuh. Iya, apalagi anak muda yang demen ya, ini bisa ilmu ya, ngomongnya gak enak ya, ilmu pelet gitu ya. Waduh, banyak banget kalau gituan. Ya ada ini ilmu ini ya, saya larang untuk main-main. Ya. Untuk main-main saya larang. Kalau untuk jadiin bini boleh. Jangan. Kalau kata saya jangan. Walaupun buat jadi bini jangan. Mau enggak sama gua? Mau. Ayo. Enggak mau. Jangan. Begitu aja selesai. Lah kalau yang begitu, iya kita pakai gituan. Ya, dia senangnya karena gituan. Udah rapi gituannya, udah selesai. Wah, ibarat obat bius udah habis obat biusnya. Bagaimana obat biusnya habis? Berasa baru. Kayak anak kita disunat, Pak. Disuntik. Iya. Lagi suntik enggak berasa. Lagi obat biusnya masih ada enggak berasa. Udah selesai obat biusnya, langsung nangis. Wah. Sama kalau bini kita hasil begitu sama. Masih banyak perempuan yang cakep-cakep, masih banyak. Masih banyak. Kalau dia oga yang udah taqadarullah, insyaallah yakinlah pilihan Allah yang terbaik. Iya, jadi jangan cinta ditolak, dukun bertindak, jangan. Lu lihat gua ntar, lu lihat apaan? Iya. Jangan. Gentleman, lu enggak apa-apa. Lu mau ayo. Ah begitu, datangin orang tuanya. Begitu, datangin orang tuanya. Ya, itu orang yang hebat datangin orang tuanya. Kita pengen sama dia, kita datangin orang tuanya. Kita udah tahu bagaimana dia latar belakangnya. Udah jangan ragu-ragu, datangin orang tuanya. Bismillah. Diterima apa kagak nih? Oh, terima, bismillah. Baik, enggak diterima enggak apa-apa, terima kasih. Hebat. Iya, jangan main belakang. Walaysa huwa ya fi ahadin aksara minhu fil yahudi la'anahullah, dan tidaklah dia pada seorang pun yang lebih banyak darinya pada orang Yahudi ya
semoga Allah melaknat mereka. Ya katanya enggak ada yang paling hebat dia pada orang Yahudi. Dia paling banyak ilmu sihirnya. Ya Nabi Sulaiman difitnah. Falamma dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi man nazala alaihi min Allah Sulaiman ibn Daud wa adda'u fi man adda'u min al mursalin qala man kana bil madinati min Yahuda ala tu'jibuna min Muhammadin yaz'umu anna ibn Daud kana nabiyan wallahu wallahi ma kana illa sahirun. Maka tatkala menyebutkan oleh Rasulullah SAW pada apa yang turun kepadanya dari Allah Subhanahu Wa Taala akan Nabi Sulaiman bin Daud, dan ia menganggapnya, menghitungnya, menganggapnya termasuk orang yang dia anggapnya daripada para Rasul, ia berkata, siapa saja yang ada ya, di Madinah orang yang daripada orang Yahudi, ketahui olehmu, tidakkah kau tahu, kamu heran siapa Muhammad yang menyangka bahwasanya Ibnu Daud adalah dia seorang nabi. Demi Allah, tidaklah dia kecuali seorang sihir. Wa anzalallahu fi dzalika min qaulihim. Allah Ta'ala turunkan demikian itu daripada firman Allah Ta'ala. Wa taba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin syayatinu kafaru. Dan mereka mengikuti apa yang setan-setan bacakan atas di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Dan tidaklah kufur Nabi Sulaiman, akan tapi setanlah yang kufur. Wallahu a'lam bishawab al-ayatin.